Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini perkenalkan nama saya Tias dan kelompok saya Rois Jailani, Angga dan Santoso akan mempersembahkan pengimplementasian pengembangan minat baca di keluarga secara menyenangkan dan mudah. Langsung saja ke adegannya. Ma, aku pulang sekolah. Iya, ada apa? Aku ada yang mau ditanyakan ini. Iya, apa nak? Tadi kan aku baca-baca. Iya. Terus abis itu aku ada yang gak tahu. Nah, ini kan. Iya. Jadi, aku tadi kan baca masalah adat yang ada di Jawa Barat. Nah, ini kan ada gini bacaannya. Objek wisatanya di Jawa Barat itu ada Kebun Raya Bogor. Nah, di situ kan ada taman botani seluas 111 hektar dan tertua terlengkap di Indonesia. Tak jauh dari Kebun Raya Bogor terdapat Istana Presiden buatan 1745 dan Museum Zoologi yang dibuka untuk umum. Nah, yang saya tidak tahu itu mah adalah Museum Zoologi. Museum Zoologi itu apa ya? Museum zoologi itu, nak, isinya adalah hewan-hewan flora dan fauna. Di sana terdapat lengkap sekali hewan-hewan flora dan fauna dari zaman dahulu kala sampai zaman sekarang seperti itu. Wow, aku jadi pengen ke sana. Ya, ayo kita main kapan-kapan ke sana. Boleh, boleh. Kayak kita bisa belajar bersama. Boleh. Yeay. Kita akan jalan-jalan ke museum zoologi. Oke. Dah. Ini adalah cara yang kedua untuk menjadikan anak lebih gemar membaca di lingkungan rumah ataupun luar lingkungan rumah. Iya, di salah satu wisata. Dan ini Santos berperan sebagai? Saya akan berperan sebagai ayah dan saya sebagai ibu. Dan saya berperan sebagai anak. Oke, bisa kita mulai. Adik, nih, ayah mau kasih buku buat adik karena apa? Dimanapun kita bisa baca deh. Buku apa itu ya? Ini buku novel, adek. Kamu bisa baca, gak harus di rumah baca buku, adek. Dimanapun kita berada, ada waktu kosong, kita bisa memanfaatkan itu untuk baca, adek. Pernah, copot kudung boleh ya? Iya, ibu, silakan. Ini adek, coba baca ini, adek. Mama dulu masih muda, ya. Suka baca juga di taman atau di mana ketika piknik. Ibu, ceritain dong gimana ini. Nah, ini itu bercerita tentang Malin Kundang yang diadopsi. Oh. Masa kamu nggak tahu sih? Kamu nggak pernah baca ya? Bagus ya kayak ini ceritanya. Iya, bagus banget. Coba kamu baca deh. Mungkin kamu lebih suka yang lain atau mungkin itu yang lain. Aku suka buku ini ya. Kenapa emangnya? Kamu belum baca, dek. Kamu kan ibu. Oh iya. Adik coba dong bacain buat adik, kasihan adik gak bisa baca, katanya bisa. Jadi gini adik, kita baca buku gak harus di rumah adik. Di taman dimanapun kita berada, ya selagi itu nyaman, kita bisa baca. Jadi enak adik, dimanapun kita bisa. Kita membudidayakan buat cinta buku. Berada di taman. Coba adik baca nih. Aduh dulu ya. Ibu dulu sama ayah ketika pacaran. Enggak di sini. Baca, ini di alas, Adek, enggak mau kita. Enggak baik. Baca deh, gimana? Bagus Adek di buku ini. Ceritanya bagus ya, ya. Kamu belum baca, Adek. Baca lagi, Adek. Iya. Adek, kamu mau coklat enggak? Ayah, kalau baca buku tuh berapa harus berapa lama sih? Minim tinggal setengah jam adek, 15 menit lah sebenarnya. Semakin kamu semakin banyak membaca buku, semakin banyak ilmu yang kamu dapat.
dalam kata makin banyak, makin pintar. Nanti adik pasti juara di kelas ya. Nanti kalau kamu nanti kalau kamu rajin baca buku nanti tak kasih coklat deh. Nanti kalau adik juara kelas, ayah bakal kasih hadiah buat adik. Sepeda baru buat adik. Yeay. Aduh, baca pintar. Oke, jadi tadi itu adalah dua cara jika kalian ingin gemar membaca di rumah untuk anak kalian atau adik kalian yang mungkin masih kurang suka untuk membaca. Iya, yang pertama itu sharing secara langsung dan yang kedua adalah piknik seminggu sekali paling tidak. Dan jangan lupa sering-sering ngobrol asik sama si anak atau si sama si adiknya juga. Jangan apa tuh jangan malas-malas buat baca buku. Gitu. Karena buku adalah sumber ilmu. Jadi kalian yang ada di rumah jangan lupa tetap membaca. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.